Kembali lagi di Aktual Ringkas, Divisi Pemberitaan milik MNC Media, yakni iNews Center, yang mengatur semua program berita milik MNC Media, telah melakukan siaran percobaan HD 16:9 per 18 September 2021. Siaran percobaan ini pertama kali dilakukan pada program Buletin iNews Siang GTV, kemudian dilanjutkan pada program berita lainnya milik RCTI, iNews, MNC News, dan juga MNCTV. Hal ini dilakukan sebagai persiapan MNC Media menuju siaran full 16:9 tanpa 4:3 safe area per 1 Oktober 2021 mendatang.